Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Anwar Rizwan, Sastrawan Negara, yang berbahagia Dr. Hazami Jahari, Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka, yang berusaha Encik Gani Abu, Ketua Bahagian Pengembangan Bahasa Kebangsaan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dihormati Dr. Rizwan Harun, Encik Rizwan Harun, Dekan Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara, pegawai-pegawai dan staf dari Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dan pensyarah-pensyarah Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara serta pencinta ilmu yang menonton program ini melalui laman muka buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk makluman, program ini boleh ditonton secara langsung dari laman muka buku Dewan Bahasa dan Pustaka dan dialu-alukan untuk tanda suka dan kongsi program ini bersama rakan-rakan anda. Salam hormat dan selamat datang ke seminar pelbagai kaum keempat yang bertemakan cerpen sebagai pernyataan identiti penulis Sabah dan Sarawak. Untuk makluman hadirin dan hadirat, program ini merupakan anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dan Aswara buat kali keempat pada tahun 2020 ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak DBP yang sentiasa menyokong Aswara, khususnya Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem dalam menganjurkan majlis ilmu seperti ini. Dengan ini, majlis diteruskan lagi dengan ucapan utama yang akan disampaikan oleh sastrawan negara Datuk Dr. Anwar Rizwan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in. Terima kasih saudara moderator Puan Rozia Adama yang saya hormati. Encik Gani Abu, yang saya hormati Encik Ridwan Harun, Dekan Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem, para hadirin dan teman-teman yang mengikuti laman muka buku ini dan teman-teman penulis, sahabat-sahabat lama saya di Sabah dan Sarawak, selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini dalam sesi ucap utama webinar Sastra Pelbagai Kaum 2020. Dan sesi pada kali ini dalam konteks situasi COVID-19 yang belum mereda dapat dilaksanakan melalui dalam talian, dan marilah kita sama-sama berdoa supaya pandemik COVID-19 ini segera berakhir, supaya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita dapat bersua muka dalam program-program sastra seperti ini atau program-program yang lain. Baik. Saya diberikan penghormatan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan untuk memberikan ucap utama dalam seminar Sastra Pelbagai Kaum pada kali ini. Boleh kita nak tukar slide? Baik, saya memilih tajuk Tumbuh dari Kerencaman Budaya dan Sejarah Kesusastraan Sabah dan Sarawak. Baik. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyentuh bahawa atau mengulang sekali lagi apa yang telah disebut oleh moderator, iaitu Seminar Sastra Pelbagai Kaum
pada tahun ini memberikan tumpuan kepada Jonda Cerpen di Sabah dan Sarawak yang akan dibicarakan beberapa siri dalam seminar ini sehingga hujung bulan ini ya. Temanya ialah cerpen sebagai penyata identiti penulis Sabah dan Sarawak. Apabila kita menyentuh tentang identiti, maka identiti boleh terjelma dalam bentuk umpamanya tema yang kita ungkapkan dalam karya kita. Identiti juga boleh menjelma dalam bentuk style yang kita ungkapkan dalam karya kita. Ya. Dan ini saya kira akan dibicarakan oleh pembicara-pembicara dalam seminar ini, ya, dalam siri-siri seminar ini yang diadakan pada setiap minggu sehingga hujung bulan ini. Ya. Oleh sebab cerpen-cerpen dari pengarang Sabah dan Sarawak ini akan dibicarakan oleh pembicara-pembicara yang telah dipilih, maka ucap utama ini akan memberikan selayang pandang sahaja tentang sastra moden di Sabah dan Sarawak yang pada hemat saya berkembang daripada kerencaman budaya dan juga sejarah sosiopolitik di negeri, di dua negeri yang hebat ini. Saya ingin memulakan pendahuluan seterusnya ini dengan memetik serangkap Tala'ala Sabah. Ya. Tala'ala ini ialah merupakan puisi yang menyerupai pantun. Puisi Tala'ala mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat Kadazan Dusun, terutamanya untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan. Maaf saya tak dapat menyebutnya dalam bahasa Kadazan, tapi saya membaca terjemahannya. Ya. Dan akan menghubungkan mengapa saya memilih rangkap ini ya, sebagai pendahuluan ucap utama saya. Ya. Terjemahannya begini ya. Hok bunyi kijang di jalan yang pertama. Apa pula bunyi-bunyi, ambil jalan kedua. Saya menafsirkannya ini sebagai suatu situasi, ya, apabila seorang melalui barangkali hutan atau jalan, maka jalan yang pertama itu mereka mendengar bunyi kijang, ya, dan mereka mungkin berhasrat untuk menangkap kijang tersebut. Tetapi mereka mendengar bunyi yang lain, bunyi yang mungkin menakutkan, ya, bunyi yang aneh, jadi mereka memilih jalan yang kedua, ya, jalan yang lebih selamat. Jadi dalam konteks ini saya meminjam tala'a ini untuk saya gunakan, iaitu kalau saya memilih jalan yang pertama, iaitu untuk membicarakan secara detail dan terperinci tentang sastra moden di Sabah dan Sarawak, maka ia akan mengambil masa yang mungkin lebih panjang, ya, lebih terperinci dan mengambil masa yang lebih lama yang tidak mungkin dapat saya laksanakan. Jadi saya memilih jalan yang kedua, iaitu jalan yang lebih memudahkan saya, iaitu untuk membicarakan selayang pandang tentang sastra moden di Sabah dan juga di Sarawak. Ya, ini tafsiran saya. Mohon maaf sekiranya tafsiran saya tentang tala'ala ini silap ya, ataupun apa ni berlain daripada tujuan asalnya. Ya. Seterusnya, saya ingin memetik dua rangkap pantun Melayu Sarawak. Ya. Pantun ini berbunyi, hendak menjala jala tersangkut, jala baru dikibar juga. Hendak mencuba hatiku takut, hati takut dicuba juga. Maknanya saya sebenarnya berasa seram sejuk juga untuk membicarakan tentang sastra Sabah dan Sarawak ini ya, kerana rentang masanya luas, panjang ya, dan genrenya pelbagai ya, melibatkan genre puisi, novel, drama, cerpen, esei kritikan ya, oleh para penulis pelbagai kaum di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk mencuba mendalami persoalan ini adalah satu perkara yang bagi saya sukar. Jadi walau bagaimanapun ya, saya memberanikan diri ya, sebagaimana maksud pantun ini ya, nak mencuba hatiku takut, hati takut dicuba juga. Maka saya mencuba juga ya, memberanikan diri untuk membicarakan sastra Sabah dan Sarawak ini ya. Rangkap
pantun yang kedua. Bagaimana jalan ke Santubong berjalan kaki tengah malam, tengah halaman? Bagaimana cara menangkap burung tabur padi di tapak tangan? Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, maka apa yang saya lakukan ialah bagi mendapatkan data-data yang saya kira relevan dalam pembicaraan saya, maka saya membuat beberapa rujukan ya, yang saya kira penting untuk membicarakan sastra moden di Sabah dan Sarawak dalam skop yang lebih kecil ya, untuk mudah saya bicarakan. Ya. Baik, dengan itu izinkan saya untuk pergi terlebih dahulu pergi ke Sabah. Ini kita tahu bahawa ini orang telah sedang mendaki Gunung Kinabalu, dan kita akan pergi ke satu video yang sekiranya menarik untuk memberikan mukadimah tentang keunikan budaya Sarawak dan juga keunikan pemandangan bumi di bawah bayu yang sangat menarik ini ya.
Ya, Sabah sangat unik. Ya. Negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak. Terdapat 32 kumpulan etnik. 28 daripadanya bumi putra atau etnik asli tanah Borneo. Ya. Ini termasuklah Karazhan Dusun yang terbesar, Bajau, Melayu Brunei, Murut, Lundayeh, Rungus, Kedayan, Paruzah, Idahan, ya. Paruzah Idahan, ya. Terdapat 50 bahasa dan 50 dialek. Kita harus memahami ya bahawa sebagai masyarakat ataupun etnik yang asli bagi tanah Borneo ni, tentunya mereka mewarisi kesusasteraan tradisional yang begitu kaya, begitu lama. Ya. Yang saya kira ini akan juga disentuh ya oleh pembicara-pembicara seterusnya dalam seminar ini, ya. Dan saya juga akan menyentuh sedikit dalam ucap utama ini, ya. Kerana sastra tradisional ini dalam bentuk puisi ataupun prosa memberikan asas kepada naratif, ya, yang baru, ya, yang dilahirkan oleh pengarang-pengarang moden di Sabah dan Sarawak. Ya. Baik, kita akan melihat sedikit tentang latar belakang sejarah Sabah. Ya, pada masa lalu, ya. Ini adalah satu peristiwa lampau, sejarah masa lampau di mana pengaruh Kesultanan Brunei itu begitu kuat di Sabah, di Borneo Utara, ya. Terutamanya pada pemerintahan Kesultanan Bolkiah dari tahun 1485 hingga 1524, ya. Kemudian pengaruh Kesultanan Sulu, ya. Mengapa pengaruh Kesultanan Sulu itu begitu dirasai di Sabah pada satu ketika dahulu? Kerana terdapat satu period pertelingkahan di antara keluarga Sultan Brunei di Sabah, ya, iaitu antara Sultan Hakul Mubin dengan Tengku Muhyiddin, ya, yang apabila terjadi pertelingkahan ini, maka Kesultanan Sulu mengambil kesempatan, ya, untuk menduduki dan untuk berkuasa di Sabah, ya. Jadi merupakan sejarah masa lampau yang rentetannya ataupun implikasinya masih terdapat hingga ke hari ini, ya. Kemudian datang British North Borneo, ya, pada tahun 1761 Alexander Dumple, ya, daripada British East India Company memohon kepada Sultan Sulu untuk membuka satu pusat perniagaan di Jesselton, ya, kemudian Kota Kinabalu sekarang, ya. Dan ini menjadi tapak permulaan kepada pemerintahan British di Borneo Utara, ya. Kemudian kita tahu pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan isu Malaysia Agreement 1963 ini masih menjadi isu yang hangat, ya, dan selalunya dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik, maka MA63 ini selalu dibangkitkan, dituntut, dibincangkan dan dijadikan solusinya, tapi belum selesai sepenuhnya, ya. Ini latar belakang sejarah, ya. Saya menyebut latar belakang sejarah ini kerana baik isu budaya ataupun sejarah akan ada implikasinya kepada karya-karya sastra yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang di Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh tentang bagaimana pengaruh Inggeris, ya, itu ditentang oleh pahlawan Mat Saleh dan moderator kita Roger Adama membuat novel, ya, iaitu berjudul Tibabar, Kubu Terakhir Panglima Mat Saleh, ya, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ya. Ya, ini gambaran bahawa bagaimana aspek sejarah ataupun unsur sejarah itu diterapkan oleh pengarang, ya, untuk tatapan ataupun pengetahuan ataupun apresiasi kepada generasi muda untuk memahami apa yang berlaku di Sabah dalam konteks sejarah, ya. Baik.
Baik, kita pergi kepada cerita rakyat. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi bahawa dengan etnik yang begitu banyak jumlahnya, yang sudah lama menjadi penduduk asli Borneo, pasti mempunyai latar belakang cerita rakyat yang begitu meluas. Ya. Saya hanya dapat menyentuh sedikit di sini. Ya. Umpamanya cerita legenda Bajau, legenda Penyu, tentang Batu Lumoyan, cerita Dua Matahari, Tanaki, Buaya Putih Pegalan dan sebagainya. Ya, banyak lagi ya. Setiap etnik mempunyai cerita legenda, mitos, cerita asal-usul, cerita kepahlawan, kepahlawanan dan sebagainya ya. Baik. Tentang tema etnik dalam sastra di Sabah, ya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahawa apabila kita menyentuh tentang etnik, ada dua makna. Yang pertama ialah karya sastra itu dilahirkan oleh penulis etnik. Etnik Bajau ke etnik Kadazan dan sebagainya. Ya. Dan aspek yang kedua ialah tema yang disentuh oleh seorang pengarang itu mungkin menyeberangi etnik beliau. Menyeberangi ke etnik lain, ya, mengangkat etnik lain di dalam karya karya sastra beliau, ya, pengarang-pengarang ini. Dan saya ingin menyentuh tentang dalam konteks ini saya ingin menyentuh tentang seorang tokoh yang telah lama pergi, tetapi saya kira jasanya juga besar untuk sastra moden di Sarawak, iaitu K. Bali. Beliau kelahiran Kelantan, tetapi lama menetap di Sabah, ya. Pada tahun 1957. Bersama rakan-rakannya yang lain seperti Zakaria Gon, Tun Fuad Stephen, Safi'i Anterak, Raskan Asing dan beberapa orang lain, beliau membentuk Persatuan Angkatan Gaya Baru ataupun AGABA, ya. Dan menjadikan rumah peribadinya teratai desa di Tanjung Aru sekarang ini, ya, sebagai pusat untuk berkumpul untuk merancang strategi pembinaan juga pengembangan sastra moden di Sarawak, ya. Tentu saja melibatkan etnik-etnik yang tertentu dan juga membicarakan tentang tema-tema etnik dalam karya-karya mereka, ya. Dan kumpulan ini menghasilkan sandiwara untuk radio terutamanya, penulisan dan juga penerbitan majalah, ya. Kemudian seorang lagi tokoh yang hebat dari Sabah iaitu Haji Ismail Abbas, pernah menjadi pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, ya. Penerima Sirat Award yang pertama dari Sabah, ya. Menggunakan nama samaran Amil Jaya. Banyak menghasilkan karya, tapi di sini saya ingin menyentuh novel yang paling terkenal iaitu Ngayau. Ya. Ini adalah tema yang merentas etnik, ya. Saya kira novel ini telah dicetak berulang kali, ya, yang kerana persoalannya sangat menarik, ya, tentang tradisi Ngayau dalam masyarakat sebuah masyarakat etnik di Sabah, ya, dan juga terdapat juga di Sarawak, ya. Kemudian penerima Sirat Award yang berikutnya iaitu Azmah Nordin, ya. Menulis cerpennya Singko Woton. Ini juga mengungkap tema etnik, ya. Azmah Nordin kita tahu beliau berasal dari Semenanjung, ya. Tetapi cerpen Singko Woton ini adalah satu cerpen yang mengungkapkan persoalan budaya dan juga sosio kultural masyarakat etnik di Sabah, ya. Baik. Kemudian penulis lain, ya, yang saya kira dari berbagai etnik termasuklah Siti Rahmah Haji Ibrahim, Yatim Ahmad, Nur Fazilah Omar, Ruhaini Mat Darin dan juga akan menjadi pembicara dalam seminar ini, ya. Hasyuda Abadi, Dayengku Mastura, yang hampir telah pun menyelesaikan pengajian di peringkat sarjananya di Aswara, ya. Faridah Abdul Hamid, Ayang Nesa, kemudian Jasni Matlani, Nur Aisyah Maidin, Zakaria Dasan,
Sazjira dan ramai lagi, maaf ya, dalam ruangan yang terbatas ini saya tak dapat menyebut semua nama sahabat-sahabat penulis saya yang hebat-hebat ya dari Sabah, maafkan saya kerana ruang agak terbatas ya. Dan kita menghargai sumbangan mereka yang sangat penting ini ya. Baik. Ketika seminar sastra pelbagai kaum diadakan pada tahun 2011 di Aswara ya. Saya mencadangkan supaya kalau mungkin boleh diwujudkan persatuan penulis etnik di Sabah ya. Jadi hasilnya mereka mewujudkan ini ya, Momogun Sia ni. Ini saya petik tulisan dalam laporan oleh penggerak Momogun Sia ini ya. Iaitu dalam satu perbualan ringkas antara saya dengan teman-teman yang menghadiri seminar itu di Aswara pada tahun 2011 ya. Maka saya mencadangkan supaya kalau mungkin boleh diwujudkan badan penulis etnik Sabah, dan apabila mereka kembali, mereka telah berbincang dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah dan mereka mewujudkan persatuan Momogun Sia ini ya. Jadi persatuan ini telah ditubuhkan. Slide seterusnya. Presidennya Dr. Harry Bating ya. Ramai penulis Momogun Sia menghasilkan kaedah tema etnik diketuai oleh tokoh wartawan dan juga sastrawan Amin Madi ya. Tokoh penulis Katrina Tati, Raymond Majumah, Mondu Godon, Julius Mokujal, Ramli Jalimin Jainin, Angela Engkuan, Wezegunik, ya, Jamail Masador, Sofia Clara, Haini Karno, Rosaini Vitalis, Martina Obot dan ramai lagi ya, tak dapat saya nak sebut satu persatu ya. Dan Dr. Rosliah Kitingan dan juga Linah Bagu adalah antara ahli akademik dan ilmuwan yang turut mendalami ya sastra etnik ya, selain daripada Profesor Madya Ramzah Dambul, profesor sekarang profesor ya, Dr. Ramzah Dambul ya, yang sangat terkenal ya di Sabah ya. Okey. Saya berharap moga-moga Momogun Sia ini terus berkembang, terus aktif ya. Kerana mereka pernah menganjurkan seminar penulis etnik serantau BIMP Iyaga pada tahun 2016 di Sekolah Menengah Matunggong ya. Ia pasti menjadi tanda aras untuk sastra etnik berkembang maju ya. Sempena seminar sastra tersebut dilancarkan ya buku Rumus Peribumi Momogun Sabah karya Raymond Majumah, antologi cerpen Pangkot karya Raymond Majumah, antologi cerpen Pugai Balabak karya 20 penulis Momogun Sia, dan Anugerah Terindah Sayang Kinabalu karya Angela Engkuan. Saya berharap dalam seminar ini mudah-mudahan cerpen-cerpen mereka ini turut diulas, termasuk cerpen-cerpen baru yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang baru pelbagai etnik di Sabah terutamanya ya. Baik, tentang sastra etnik ini saya ingin memetik pendapat Profesor Dr. Ramzah Dambul. Beliau menyatakan bahawa sastra etnik memiliki keunikan tersendiri kerana ia dihasilkan oleh kumpulan penulis yang berasal dari sosiobudaya, bukan alir arus perdana. Justru hasil karya mereka secara natural dijangka membawa nafas dan rona sastra yang berlainan. Secara mudah, hasil karya pengarang sastra etnik dianggap satu platform yang memberikan suara alternatif kepada komuniti terpinggir menerusi media kesusastraan. Walaupun konsep sastra etnik masih agak asing di negara ini kerana berbeza dengan konsep sastra rakyat, iaitu merujuk
kesusastraan pelbagai bentuk yang diwarisi daripada tradisi lisan suatu komuniti. Ini pandangan quotation yang saya petik daripada pendapat Dr. Ramzah Dambul, dan saya ingin memberikan ulasan tentang pendapat ini, ya, sebab saya kira pendapat ini sangat sangat menarik dan penting, ya. Dr. Ram menyebut, ya, bahawa sastra etnik hasil daripada komuniti terpinggir melalui media kesusastraan. Saya menggarisbawahi perkataan terpinggir ini, ya. Mungkin benar dalam konteks politik atau ekonomi dan juga pembangunan, etnik-etnik ini terpinggir, ya. Tidak banyak wakil rakyat mereka dalam Dewan Undangan Negeri. Pembangunan mereka masih terpinggir dari segi prasarana perumahan ataupun untuk mendapatkan bekalan elektrik, air bersih, internet dan sebagainya, ya. Itu betul, mungkin terpinggir, ya. Tapi dalam pada pandangan saya, dalam konteks sastra, keterpinggiran itu berlaku bukan kerana dipinggirkan oleh arus perdana, tetapi dipinggirkan oleh masalah-masalah linguistik. Umpamanya tidak ada pendidikan rasmi untuk bahasa-bahasa etnik, dan juga tidak adanya penerbitan untuk karya-karya etnik ini dalam bahasa mereka. Yakni keterpinggiran penerbitan dan juga keterpinggiran terjemahan. Bukan dipinggirkan oleh pengaruh sastra aliran perdana. Ya. Jadi adalah penting sekali sekiranya kita ingin memelihara atau mengembangkan sastra etnik ini, maka bahasa-bahasa etnik ini harus dipelajari secara formal. Mungkin dijadikan bahasa-bahasa pilihan di sekolah-sekolah, di kawasan-kawasan tertentu, daerah-daerah tertentu di Sabah. Selain daripada belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, maka bahasa etnik ini harus dipelajari. Kemudian sastra lisan mereka, sastra etnik ini harus diterjemahkan, ya, diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa etnik dan juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dan diterbitkan. Dengan cara itu barulah bahasa dan sastra etnik ini boleh berkembang dan boleh bertahan, ya. Saya harap Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, agensi-agensi kerajaan di Sabah mengambil perhatian terhadap sur ini supaya bahasa-bahasa etnik tidak mati, ya. Kerana setiap hari, ya, terdapat bahasa-bahasa etnik yang terbunuh di dunia ini, mati, ya. Mati kerana apa? Kerana tidak diajarkan secara formal, tidak ada penerbitan, tidak ada penerbitan, dan tidak ada media yang apa ni, yang menyiarkan karya bahasa ini, ya. Baik. Baik, saya ingin menyebut ataupun mengaitkan pendapat Dr. Ram ini dengan dua faktor lagi, iaitu faktor apa yang disebut sebagai kelompok yang civilized. Apabila kita katakan kelompok yang civilized, maka mereka ada scriptum, ada tulisan, ya. Sementara kelompok yang satu lagi dianggap sebagai yang tribal, tribe, yang menggunakan oral, yang tidak menggunakan tulisan. Pembagian ini sebenarnya adalah datang daripada istilah, daripada pengajian antropologi dan juga sosiologi, yang saya apa ni, kurang setuju, kerana mereka menganggap wujudnya apa yang disebut sebagai the others, yang civilized, yang ada scriptum sebagai satu yang civilized. The others itu tidak mencapai standard atau piawai golongan yang civilized atau yang ada scriptum ini, ya. Scriptorium ini. Sedangkan pada pandangan saya, ya, golongan tribal ini mempunyai warisan budaya dan tradisi yang kaya, ya, lebih kaya daripada masyarakat moden pada hari ini. Ya.
memang betul bahawa masyarakat tribal ini berkonotasi dengan etnik yang agak tertutup, yang mempunyai leluhur yang sama, budaya yang sama dan juga tradisi yang sama. Dan mereka, apa yang ingin saya sebutkan dengan izin ya, strong loyalty to one's own tribe hingga tribe lain mungkin dianggap sebagai lawan ataupun musuh ya. Tetapi kita mesti memahami konteks zaman, konteks konteks locality ya, mereka tempat mereka tinggal ya. Dan mereka, adakah mereka etnik yang tidak maju? Bagi saya, kemajuan tidak boleh diukur dalam konteks material, dalam konteks prasarana, kerana kekayaan tradisi oral mereka itu luar biasa ya. Hebatnya, mengandungi pengajaran, mengandungi kearifan tempatan yang luar biasa yang harus dipelajari oleh masyarakat modern, masyarakat civilized yang punya scriptorium ini ya. Baik, sebagai kesimpulan untuk sastra di Sabah ini, saya ingin menjelaskan bahawa sebab-sebab berikut ya, iaitu bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca di Kepulauan Melayu, di dunia Melayu termasuk Sabah dan Sarawak. Yang kedua, pendidikan kebangsaan yang meluas. Maknanya pendidikan kebangsaan dalam bahasa Melayu bukan sahaja terdapat di tanah Melayu tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, wujudnya institusi, institusi bahasa dan sastra, umpamanya wujudnya Dewan Bahasa dan Pustaka di Sabah, persatuan-persatuan penulis seperti bahasa dan sebagainya di Sabah ya, yang mempunyai matlamat untuk membina dan juga mengembangkan bahasa kebangsaan dan juga sastra kebangsaan. Maka ini menyebabkan atau menghasilkan sastra kebangsaan turut disuburkan oleh para penulis dari Sabah yang datang dari pelbagai latar belakang etnik, agama dan budaya. Karya mereka bukan saja mengungkapkan tema etnik masing-masing, malah terdapat tema saling silang budaya dalam masyarakat Sabah yang unik ini ya. Demikian kesimpulan saya untuk sastra di Sabah. Dan sekarang izinkan saya untuk beralih kepada sastra. Ada sedikit gangguan teknikal, kita tunggu sebentar. Baik, gangguan teknikal lebih mudah dibaiki daripada apa ni, COVID-19. Baik, izinkan saya untuk pergi ke Sarawak. Mari kita bersama-sama pergi ke Sarawak ya. Ini Bandar Kuching. Dan kalau tadi saya menyiarkan video lagu rakyat dari Sabah, izinkan kita berehat sebentar, kita melihat persembahan video lagu rakyat Sarawak yang dipersembahkan di luar negara ya, oleh kumpulan pelbagai etnik dari Sarawak pergi ke luar negara menyampaikan lagu rakyat Sarawak ini.
Sebagaimana juga Sabah, ya, Sarawak ini juga unik, ya. Negeri terbesar di Malaysia. Terdapat 27 kumpulan etnik, 45 dialek, setiap satu dengan kepelbagaian sastra oral yang unik, kepercayaan, tradisi dan budaya. Sehingga nama satu harba itu, ya, di tempat lain namanya berbeda-beda. Contohnya daun jabang disebut oleh Iban, daun bandung oleh Malanau, bandung batawaye oleh Salako, itun obek oleh Kayan, ya, atau jambu ilibas oleh Iban, nyibun oleh Kenyah, libo oleh Kayan, jambu ubas oleh Bidayuh, ya. Jadi tema dalam karya-karya oral masyarakat tradisional di Sarawak ini, ya, banyak yang berkaitan dengan perhubungan manusia dengan masa lampau, ya, dengan leluhur, dengan dunia semangat, termasuk pengaruh untuk penghasilan, ya, macam penanam padi dan sebagainya, ya, kesehatan, ya. Dan ini menjadi apa ni tema-tema utama dalam sastra oral masyarakat tradisional di Sarawak. Dan saya kira bukan saja Sarawak tapi di Sabah juga, di Semenanjung juga, ini tema-tema yang popular, ya, untuk sastra oral, ya. Baik, izinkan saya menyentuh seringkas tentang sejarah masa lalu Sarawak. Tolong slide seterusnya. Ini seringkas saja, ya. Juga pengaruh Brunei terdapat juga di Sarawak, khususnya pada kurun yang ke-16. Kemudian pentadbiran yang tengah terkenal ini, ya, oleh James Brooke dan keluarganya, The White Rajah of Sarawak, dari tahun 1841 hingga 1946, ya. Kemudian pembentukan Malaysia, dan sama juga seperti Sarawak, sama juga seperti di Sabah, maka isu MA63 ini juga masih menghantui politik dan hubungan antara pusat dan juga di Sarawak yang sedang diperbincangkan, sedang dirundingi, sedang dicarikan penyelesaiannya satu persatu, ya. Baik. Sejauh mana kehebatan sastra Iban ni, masyarakat yang terbesar di Sarawak ini?
Ya. Ini saya memetik pendapat John apa ni, pendapat satu, mengatakan bahawa lebih 30 tahun yang lalu, ya, John Derek Freeman, dia seorang ahli antropologi daripada New Zealand yang menyatakan bahawa barangkali, ya, dari segi volume dan juga kehebatan, ya, sastra rakyat Iban ini, ya, melebihi apa yang terdapat di Greek, karya Greek, ya. Pada masa itu, kata yang mengutip pendapat ini, saya beranggapan bahawa apa ni, Freeman ini berlebih-lebihan. Tetapi sekarang, ya, saya rasa bahawa pendapatnya mungkin apa ni, ya, apa ni, betul, ya, dan mungkin lebih daripada jangkaan itu, lebih daripada yang kita jangkakan, ya. Begitu hebatnya, ya, karya warisan apa ni, sastra tradisi masyarakat Iban di Sarawak ini, iaitu golongan etnik yang terbesar di Sarawak, ya. Dan ada dua orang tokoh, ya, yang selalu disebut, ya. Banyak lagi tokoh yang lain tentang apa yang mengangkat sastra Iban ini, ya. Tapi dua orang tokoh yang biasa disebut ialah Adria Ijau dan juga Benedict Sandin ini, ya. Beliau, mereka telah menghasilkan, ya, sebagai contoh, Adria Ijau telah menghasilkan Dilah Tanah, ya, dan Benedict Sandin Raja Dorong, ya. Mereka mewakili dua kutub yang agak apa ni, dua kutub, ya, tentang hubungan modernis dan juga tradisionalis continuum yang mewakili tradisi rakyat mereka, ya. Saya bacakan di sini, Adria Ijau specialize in transforming oral accounts, metaphors and imagery into contemporary power-laden narrative that will benefit his people. Yeah. He was using all linguistic material through new media technologies in order to promote modern practices. Sementara Benedict Sandin took the opposite route as he sought to salvage as much of the Iban oral tradition as he could for the benefit of the future generation. Jadi sumbangan mereka ini sangat penting dalam mengumpul, mendokumentasikan dan juga menerbitkan karya-karya sastra rakyat Iban, ya. Dan banyak genre, ya, sastra Iban ini banyak genre, termasuk teka-teki ataupun entelah, ya. Ada penerbitan, ya, oleh Dr. Patricia Anak Ganing dan juga apa ni, tentang masyarakat Rungus dan Gong oleh Ronald Batahong, ya, di IPTG ini, Tempat Sabah dan Sarawak, ya. Baik. Baik, apabila menyentuh tentang sastra peralihan di Sabah dan juga Sarawak, ya, khususnya Sarawak, ya, maka salah satu daripada biro yang saya kira penting, ya, ialah Borneo Literature Bureau atau BLB, ya. Ini saya kira satu biro yang penting, ya, walaupun apa ni, banyak masih akan karya menerbitkan karya-karya Sabah dan Sarawak, tapi saya akan berikan tumpuan kepada Sabah, ya, dalam konteks ini, ya. Biro ini mula beroperasi pada tahun 1960-an, ya, menerbitkan karya-karya berbentuk cereka, cerita rakyat, ya, khususnya oleh penulis di Sarawak. Kemudian juga menerbitkan penerbitan-penerbitan kerajaan, ya, di Sabah dan Sarawak. Menggalakkan lokal kepengarangan tempatan untuk keperluan tempatan dan untuk membina pengembangan industri buku, ya, di Borneo, terutamanya Sabah dan Sarawak, ya. Baik, banyak penerbitan-penerbitan yang telah dihasilkan oleh BLB,
Umpamanya daripada tokoh yang tidak asing lagi, Benedict Sandin ini, Gawai Antu dan Nyai Raja Durong, Andrea Ejau, Dilah Tuak Tanah, Henry Garinji, Aur Kira, Atos Langi, Tanun Bidayuh, kemudian lagi satu oleh Arte Atos Langi, Raturun Kupait, Raruruan Kusayang. Barangkali terjemahan bahasa Melayunya, nak ku telan pahit, nak ku buan sayang, ya. Mungkin betul, maaf kalau terjemahan saya silap, ya. Kemudian dalam bahasa Inggeris, Foolish Saloy, 12 cerita rakyat Sarawak untuk bacaan kanak-kanak, yang ilustrasinya dilukis oleh Aini Abdul Rahman, ya, dan juga Takenak Kenya oleh Anye Apui, dan juga Koda-Koda Gaya Pengajar oleh Stephen Jasim, Jusim Anak Dundon. Ini penting, ini sebahagian daripada perbitan-perbitan oleh BLB, ya, yang berkaitan dengan terutamanya sastra Iban, ya. Dan Iban ini bagusnya kerana mereka mempunyai persatuan penulis Iban Sarawak, Sarawak Iban Writers Association, ya. Dan banyak aktiviti yang telah dilakukan oleh persatuan ini. Mereka juga mempunyai majalah Nendak dalam bahasa Iban. Editornya sahabat saya ni, Jonathan Singki. Apa khabar Jonathan? Mudah-mudahan sehat, ya, di Sarawak, ya. Juga majalah Ngingit, ya. Antara penulis yang berkarya dalam bahasa Iban dan bahasa Melayu, teman saya Jaya Ramba, Hari Usup Umbar, ya. Jaya Ramba turut membimbing Anita Nyuta menghasilkan novel Sulu Injau. Dan tokoh lain adalah Kasper Kayong Umping dengan buku-bukunya Biau Engau, Sampi dan Nyai Raja Singalang Burung. Ya. Ini contoh-contoh, ya, sekadar contoh, ya, yang dapat saya sebutkan dalam ucap pertama ini kerana masa agak terbatas. Ya. Dan yang terbaru terbitan Dewan Bacaan Pustaka ini, Telicu dan Telicai, ejaannya pun menggunakan ejaan lama, ya, CH, ya, masih gunakan CH ini, barangkali untuk menimbulkan aura semangat lama ni, antologi cerita rakyat Sarawak mengandungi 18 cerita mitos dan legenda, ya, kehebatan tokoh, ya, tentang kehebatan tokoh, asal-usul tempat, kisah pertarungan, cerita tentang binatang, kejadian-kejadian aneh dan juga kepercayaan. Sumbernya dari bahasa Iban, Bidayuh, Melano, Bakalan dan juga Kayan, ya, dan turut menerapkan beberapa dialek kaum itu sendiri, ya, mana ungkapan-ungkapan dialek dalam dialog dikekalkan bahasa asal sumber apa ni cerita ini, ya. Baik. Satu lagi yang menarik, ya, dalam sastra rakyat Iban ini ialah bagaimana watak wanita ini dilatar depankan, ya. Kalau kita mengambil cerita-cerita ini, ya, semuanya watak-watak wanita ini diletakkan di latar depan sebagai protagonisnya. Umpamanya Putri Santubong dan Putri Sajinjang, Putri Lela Mencanai, Dayang Ruku dan juga Dayang Kubu, Dayang Isah Tandang Sari, Datuk Permaisuri, Dayang Seri Bulan, Dayang Kumunah, Dayang Puteri, Orang Kaya Seri Gunim dan Kumang. Semuanya watak-watak wanita yang dijadikan protagonis, dijadikan latar depan dalam karya-karya ini, ya. Baik, amat penting sekali untuk memulihara warisan, dan saya memetik ini apa ni berita yang terbit beberapa waktu yang lalu, iaitu Menteri Kebajikan Wanita dan juga Pembangunan pada masa itu, iaitu pada Datuk Fatimah Abdullah, menggesa pihak-pihak tertentu terutamanya Dewan Besar Pustaka Cawangan Sarawak supaya terus meneruskan usaha merakamkan cerita-cerita rakyat ini, merakamkan dan juga menyalin semula, menterjemahkan dan juga menerbitkan. Itulah cara yang boleh dilakukan untuk melestarikan sastra rakyat ini, ya. Baik. Kalau kita melihat, ya, iklan yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak untuk Anugerah Sastra Negeri Sarawak, mereka mengalu-alukan karya dalam bahasa ini, iaitu Melayu, Iban, Melanau, Bidayuh,
Melayu Sarawak, orang Ulung, Inggris dan Cina. Barangkali inilah bahasa-bahasa ya, macam Melanau, Bidayuh, Melayu Sarawak dan orang Ulung, inilah yang sudah terdapat karya yang dicetak dalam bahasa tersebut. Banyak lagi bahasa-bahasa etnik yang lain yang belum ada karya bercetak. Jadi saya berharap supaya karya-karya dari bahasa etnik yang lain ini yang belum bercetak diterbitkan dalam bentuk bercetak supaya boleh masuk dalam peraduan anugerah karya sastra negeri Sarawak ini. Ya, jadi penting ya. Baik, untuk bahasa Melayu kita tahu ya, saya ringkas saja tentang anugerah sastra negeri Sarawak ini. Prima hadiah utamanya Muhammad Rakawi Yusof menghasilkan novel Melati Sarawak, Muhammad Bujang menghasilkan syair dan juga cerpen, Datuk Dr. Adi Badio Zaman banyak menghasilkan puisi, dan Jong Chian Lai menghasilkan cerpen dan novel-novel yang hebat ya. Apa khabar Jong Chian Lai, dah lama tak dengar berita, adakah anda mogok seni ataupun mogok menulis ya? Kami rindu karya-karya anda. Dan sumbangan juga banyak daripada pengarang-pengarang kontemporari yang maaf tak dapat saya menyebutkan satu persatu, antaranya Dahari Saini, Jais Sahuk, Asyuda Abadi, Jari Amir, Roslan Jomel, Abizai dan lain-lain ya. Jadi tokoh-tokoh penting pengarang sastra Sarawak ya, termasuk Yusof Mustanir, Idris Boy dan sebagainya ya. Baik. Kalau anda ingin memahami lebih mendalam tentang karya Sarawak ini, anda boleh melihat apa ni, beberapa rujukan yang saya kira penting untuk dibaca. Sastra Tradisi Etnik Sarawak, Sumbangan Terhadap Kesusastraan Kebangsaan, diselenggarakan oleh sahabat saya Dr. Jeneri Amir ya. Sastra Melayu di Sarawak oleh Hamzah Hamdani. Di Sarawak, sastra Melayu dan Inggeris adalah dominan, diikuti oleh sastra dalam bahasa Cina dan Iban ya. Ini menurut Said Idris. Terdapat juga penulis Cina di Sarawak yang bertulis berkarya dalam bahasa Melayu, antaranya ialah Jong Chan Lai ya, yang saya sebutkan tadi. Dan antara penyair mahua Sarawak yang terkenal ialah Wu An ya. Saya pernah bertemu dengan beliau dan sajak-sajak beliau yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu sangat tinggi mutunya ya. Baik. Kita ada sedikit masa lagi, saya ingin menyentuh tentang sastra dalam bahasa Cina di Sarawak ni ya. Ini kita lihat bahawa hubungan penulis sastra Cina di Sarawak dengan Taiwan itu amat rapat ya. Dan mereka ini memilih dua tempat tinggal, iaitu di Sarawak dan juga di Taiwan. Sehingga kadang-kadang agak menyulitkan definisi penulis sastra Cina di Sarawak. Walaupun ini berlaku pada tahun 50-an dan juga 60-an ya, tapi ini adalah satu isu sejarah ya. Tapi sekarang ini banyak penulis Cina yang sudah tinggal menetap di Sarawak ya, berbanding dengan tahun 50-an 60-an dulu yang mereka berulang-alik antara Taiwan dan juga Sarawak ya. Saya kira bahan ini boleh dibaca oleh tuan-tuan, boleh baca ya. Baik. Baik. Saya beri ke Sarawak kesimpulan kerana kita ada masa 2-3 minit saja lagi ya. Sebab-sebab berikut iaitu sama seperti di Sabah tadi ya, iaitu bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca. Kedua, pendidikan kebangsaan yang meluas di Sarawak, dan terdapatnya institusi yang mendukung konsep ataupun semangat pembinaan dan juga pengembangan bahasa dan sastera, baik Dewan Bahasa dan Pustaka Cawang Sarawak ataupun persatuan-persatuan polis seperti PEBAS dan sebagainya, menyebabkan sastra kebangsaan turut disuburkan oleh para polis dari Sarawak yang datang dari pelbagai latar belakang etnik, agama dan budaya. Karya mereka bukan saja mengungkapkan tema etnik masing-masing, malah terdapat tema silang budaya dalam masyarakat Sarawak yang unik ini. Dan sebagai kesimpulan umum dan penutup kepada ucap utama ini, saya ingin menyebutkan bahawa berdasarkan cerpen-cerpen yang saya baca oleh pengarang-pengarang kontemporari Sarawak ya, ini kesimpulan yang saya dapat rujuk ya, saya dapat ambil ya. Yang pertama, pengarang-pengarang cerpen di Sabah dan Sarawak itu memperbaharui atau meninggalkan limbo realism.
Ada yang masih mengekalkan realisme tapi mereka memperbaharui kerana mereka ingin meninggalkan realisme yang lama, teknik penulisan yang lama. Yang kedua, mereka mengolah bahan narasi yang menarik dan kompleks. Yang ketiga, strategi mereka mengarah kepada naratif baharu. Yang keempat, mereka menerapkan gaya bahasa sastra yang berkesan. Yang kelima, karya-karya mereka kaya metafora. Dan yang keenam, olahan dan juga strategi naratifnya seperti menyuntik serum baru yang perkaya langgam kesusastraan kita. Jadi saya sangat mengalu-alukan sumbangan para penulis cerpen kontemporari di Sabah dan Sarawak ini. Dan sebagai penutup, saya ingin memetik dua rangkap pantun Sarawak, pantun Melayu Sarawak. Ikan terubuk dipanggang liat, hendak dimakan takut kampunan. Kepala tunduk mata melihat, dalam hati rasa berkenan. Kalau kita mengkaji dan mengkaji sastra moden Sabah dan Sarawak, kita makin jatuh cinta, ya. Ini maksud saya, saya mengambil pantun ini, ya. Dan pantun yang terakhir, Sungai Bitangor airnya merah, tempat orang mencuci gigi. Kalau sungguh dipajang Allah, boleh kita berjumpa lagi. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Anwar Rizwan atas ucap utama yang amat bermakna sebentar tadi. Terima kasih Datuk. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat yang berpanjangan, dan ini merupakan satu seruan kepada penulis-penulis Sabah dan Sarawak agar terus berkarya dengan karya yang indah dan unik. Terima kasih juga diucapkan kepada hadirin yang hadir dan menghadiri program ini secara maya. Dan jangan lupa mengikuti diskusi seminar pelbagai kaum keempat secara maya pada pukul 2.30 petang ini dengan panel jemputan Frankie Latif dan Dila Tua dari Sarawak, dan bersama moderator Gani Abu. Ya, dengan itu diharap kita dapat mengikuti program ini, kongsi dan tanda suka seminar pelbagai kaum keempat dalam laman muka buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya akhiri majlis ini dengan ungkapan ini, anak manuk terbang tinggi, bertemu lagi petang ini. Sekian, terima kasih.